atau melasimkan membaca surah Al-Insyirah atau Alam Nasyrah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan rezekinya. Allah subhanahu wa ta'ala akan melapangkan dadanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan seluruh kesukaran-kesukaran dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah maghrib yang kami hormati rahimahumullah, terima kasih bisa duduk bersama di masjid atau di musalla ini, yaitu musalla As-Salam Jonjor, Desa Bakalua, Kecamatan Teloalut, Kabupaten Bulukumba, untuk mengikuti pengajian yang singkat, tetapi insya Allah pengajian kita ini sangat berharga, bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia saat ini, lebih-lebih nanti di hari kemudian. Pengajian kita kali ini adalah seputar masalah yaitu keutamaan atau khasiat-khasiat serta rahasia-rahasia yang terkandung di dalam surah Al-Insyirah atau biasa kita sebut dengan Alam Nasyrah. Surah ini adalah surah Makkiyah, turun di kota Mekah. Jumlah ayatnya adalah 8. Kemudian surah ini adalah surah yang ke-94, ya nomor 94 dari jumlah keseluruhan surah Al-Quran, yaitu 114. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Perhatikan coba. Alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu, wa wada'na 'anka wizrak, dan kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu, fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faragta fansab, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhan pula hendaknya kamu berharap. Shadaqallahul Azim. Jadi kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh surah Al-Insyirah ini atau Alam Nasyrah itu mengandung khasiat-khasiat atau rahasia-rahasia yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut para masyayikh atau auliaullah, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, juga para alim ulama, bisa kita temukan di dalam kitab-kitab tafsir tentang kemuliaan surah ini, juga di kitab-kitab yang lain. Termasuk yang kita bahas hari ini atau maghrib kali ini adalah kitab Khazinatul Asrar Jalilatul Asfar karangan As-Syaikh Muhammad Haqqi An-Nasili di halaman 195. Di antara keutamaannya jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surata Alam Nasyrah seperti yang dibaca tadi anak kita, fa ka'annama ja'ani wa ana muktamum fafuri ja'anni." Artinya, mengqara surata, siapa yang membaca surah Alam Nasyrah atau surah Al-Insyirah dari ayat pertama sampai ayat terakhir, faka'annama ja'ani, seolah-olah seakan-akan dia telah menemui saya, kata Nabi. Seolah-olah orang yang membaca surah Al-Insyirah ini telah mendatangi atau menziarahi atau menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana muktamum, dan saya, kata Nabi, dan saya saat itu dalam kondisi susah. Fafurija'anni, maka dengan kedatangan yang membaca surah itu menemui saya, langsung kesusahan itu hilang. Maksudnya jamaah sekalian, bahwa ketika kita membaca surah Al-Insyirah, itu seakan-akan kita menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita saat itu dalam keadaan susah, dan kedatangan tak itu akan menghibur beliau, menghilangkan kesusahannya. Sehingga di dalam tafsir seperti di tafsir dari kitab Al-Minhaj as-Sawi, apa keutamaan ketika kita membahagiakan Nabi. Jadi orang yang membaca surah Al-Insyirah itu sama dengan menyenangkan Nabi, membahagiakan Nabi, menggembirakan Nabi. Nah, di dalam kitab Al-Minhaj as-Sawi dikatakan bahwa orang yang menggembirakan, menyenangkan Nabi itu akan diberikan derajat yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sebaiknya dan selayaknya selalu mendawamkan atau membaca surah Al-Insyirah di dalam salat maupun di luar salat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mandawama ala qiraatiha dubura salawatil hamsi yassarallahu amrahu wa farraja hammahu wa rasakahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang mendawamkan atau selalu membaca surah Al-Insyirah setiap selesai salat 5 waktu. Nah, ini setiap selesai salat 5 waktu. Jadi minimal 5 kali kita baca setiap hari, setiap malam. Yassarallahu amrahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan-urusan orang yang membaca surah itu. Yang kedua, wa farraja hammahu, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesusahannya. Jadi ketika ada sesuatu yang dianggap tidak menyenangkan atau menyusahkan pekerjaan atau urusan, maka salah satu solusinya adalah membaca surah Al-Insyirah setiap selesai salat 5 waktu. Kemudian yang ketiga, warasakahu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini khasiat atau rahasia-rahasia keagungan yang tersirat di dalam surah Al-Insyirah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, wa qala ba'duhum, sebahagian ulama mengatakan, sebahagian masyayikh mengatakan, tilawatuha tayassaru rizqa wa tashrah as-sadra wa tashabal usra fil umuri wa tusliha liman ghalaba alaihil kaslu fit ta'ati wa ta'tili fil ma'ashi isada wa makiraatiha. Bahwa membaca atau menzikirkan atau melasimkan membaca surah Al-Insyirah atau Alam Nasyrah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan rezekinya. Allah subhanahu wa ta'ala akan melapangkan dadanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan seluruh kesukaran-kesukaran dalam kehidupan sehari-hari, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan sifat-sifat malas di dalam kehidupan kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan urusan-urusan kehidupan kita dengan catatan ya, dilasimkan bukan hanya satu kali, jadi bisa dibaca di dalam selesai salat, sesudah salat, kemudian saat kita di rumah atau di perjalanan atau di mana saja, penting jangan di kamar mandi.